Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para sahabat dimanapun berada, semoga kita semuanya diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi keistiqomahan serta diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, dan juga dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan juga kita dijembarluaskan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rezeki yang halal, baik, berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat dimanapun berada, insya Allah di video kali ini saya akan menjelaskan yang sering terjadi masalah-masalah di kalangan masyarakat dipermasalahkan karena mungkin ketidaktahuan atau keawaman daripada masyarakat, yaitu mengenai tentang masalah menaburkan bunga-bunga di atas makam atau di atas kuburan. Lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya bagaimana meletakkan bunga atau menaburkan bunga di atas kuburan atau di atas makam? Nah, insya Allah di sini saya mengambil dalil atau referensi dari kitab yang termaktub di dalam kitab Kasyaf As-Subuhat halaman 131. Penjelasannya seperti ini ya. Saya akan bacakan. Akan tetapi sebelum saya dibacakan, mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pembacaan referensi ini, baik itu dalam i'rabnya, penjelasannya dan lain sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya adalah manusia biasa yang banyak khilaf kesalahan. Tentunya di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un yusannu wad'u jaridatin khadra'a 'alal qabri lil ittiba'i wasanuduhu sahihun waliannahu yukhaffifu anhu bibarakati tasbihihi idh huwa akmalu min tasbihil yabisati lima fi tilka min nau'i hayatin wa qisa biha ma'tida min tarhir rayhani wa nahwihi ويحرم أخذ ذلك كما بحث لما فيه من تفويت حق الميت وظاهره أنه لا حرمة في أخذ يابس أعرض عنه لفوات حق الميت بسببه. Untuk lebih jelasnya seperti ini, mengenai hukum menaburkan bunga di atas makam atau di atas kuburan, baik itu kuburan orang tua, keluarga, kerabat, adik, saudara, dan lain sebagainya. Di mana di sini dijelaskan bahwasanya menaburkan bunga atau sejenisnya di atas kuburan itu yusannu wad'u jaridatin khadra'a 'alal qabri, disunnahkan meletakkan pelapah daun yang masih hijau, yang masih basah,
yang masih segar di atas kuburan. Disunahkannya ini karena dasar lil ittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan untuk kita sebagai umatnya, tatkala kita akan berziarah kubur, kita disunahkan untuk meletakkan bunga di atas kuburan, dan bunganya itu ya yang masih hijau, yang masih basah, yang masih segar atau sejenisnya. Karena apa? Karena ini penjelasannya. Karena apa? Karena daun atau pelapa yang masih hijau, masih basah, segar itu bisa meringankan beban si mayit, bisa memberikan manfaat untuk si mayit. Li'annahu la yukhafifu anhu bi barakatis tasbihihi. Karena daun-daun yang masih hijau, ya pelapa-pelapa yang masih hijau basah itu bisa memberikan manfaat untuk si mayit. Karena apa? Karena pelapa atau daun yang masih hijau itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana hal ini senapas dengan ayat Al-Qur'an yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Semua makhluk termasuk hewan dan tumbuhan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ini insyaallah pelapa atau daun yang masih basah ya, masih hijau ini masih melakukan masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya daun atau bunga yang masih hijau, masih segar ini, dengan berkatnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan manfaat untuk si mayit, bisa meringankan beban si mayit. Karena si mayit ini tidak akan lepas daripada kesalahan dan dosa. Tentunya almarhum, almarhumah, orang yang sudah meninggal ini ya, tidak butuh apa-apa kecuali doa. Kecuali doa-doa daripada ahli waris dan keluarganya yang dilakukan mendoakan kepada si mayit, dan termasuk menaburkan bunga di atas kuburan atau makam, dan bunga tersebut yang masih hijau, masih basah, ini juga bisa meringankan beban untuk si mayit. Oleh karena itu, kita sangat penting sebagai ahli waris, dan harus sering kita lakukan sebagai ahli waris, untuk memberikan doa kepada si mayit, dan harus sering melakukan, sering menaburkan, meletakkan bunga di atas kuburan. Dengan catatan, daun atau bunga tersebut itu masih basah. Karena apa? Karena berkatnya, bertasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa meringankan beban untuk si mayit insyaallah. Nah, di mana hadis ini sanadnya sahih, wa sanaduhu sahihun. Sanadnya sahih. Hadis ini sanadnya sahih. Para sahabat dimanapun berada, bahkan saking pentingnya kita memberikan atau melakukan menaburkan bunga yang masih hijau, meletakkan bunga di atas kuburan untuk keluarga kita, ya, meletakkan bunga di atas kuburan kita, setelah diletakkan bahkan haram untuk diambilnya. Awas, dengan catatan bunganya, flafahnya yang masih hijau, yang masih segar.
haram untuk mengambilnya. Kenapa? Wa yahrumu akhdhu dhalika kama ba'atha lima fihi min tafwidil haqqil mayit. Kenapa? Karena itu hak daripada si mayit. Masih menjadi hak si mayit. Tidak boleh untuk diambil. Haram untuk mengambil bunga yang sudah ada di atas kuburan dan bunganya tersebut masih posisi hijau, basah, segar. Terkecuali kalau misalnya bunga yang sudah diletakkan itu sudah kering, sudah tidak basah. Karena apa? Karena bunga yang sudah kering, sudah tidak basah itu sudah tidak bisa memberikan manfaat. Sudah tidak bisa memberikan manfaat, bahkan sudah tidak ada hak lagi untuk si mayit. Jadi boleh kalau kita mengambil bunga ya yang ada di atas kuburan dan bunganya itu sudah kering. Kita bersihkan, lalu kita ganti dengan bunga yang masih basah, yang masih segar. Maka insya Allah, ya, taburan-taburan bunga yang masih basah itu akan memberikan manfaat untuk si mayit, akan meringankan beban untuk si mayit. Nah, maka tidak boleh kita mengambil bunga yang ada di atas makam atau kuburan yang bunganya tersebut posisinya, keadaannya bunga tersebut masih basah, terkecuali bunganya itu kalau sudah kering tidak apa-apa. Wa zahiruhu annahu la hurmata fi akhdhi yabisin. Tidak apa-apa, artinya boleh untuk mengambil bunga yang sudah kering. Ridha anhu li fawati haqqil mayiti bisababihi. Karena sudah tidak ada hak lagi untuk si mayit. Karena sudah tidak bisa memberikan manfaat lagi untuk si mayit, yaitu bunga yang sudah kering. Mungkin itulah penjelasan ya mengenai tentang menaburkan bunga di atas kuburan. Jadi hukumnya sekali lagi para sahabat dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat khususnya ya yang kurang paham, kurang mengetahui tentang penjelasan mengenai hukum menaburkan bunga di atas kuburan, bahwasanya ini sangat disunnahkan menurut syariat agama Islam. Insya Allah bunganya keadaannya yang masih basah, masih hijau, ini bisa memberikan manfaat untuk si mayit, bisa meringankan beban untuk si mayit. Insya Allah. Para sahabat, itulah penjelasan atau dalil keterangan mengenai tentang hukum menaburkan bunga di atas kuburan atau di atas makam. Jadi jangan sekali-kali berani membid'ah-bid'ahkan, mengharam-haramkan, jangan. Itu orang yang kurang cinta terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Kalau kita benar-benar cinta terhadap orang yang sudah meninggal, begitu orang itu, ya kita harus lakukan. Ya kita harus sering melakukan ziarah kubur kepada orang tua kita, saudara kita, ya, dan melakukan penaburan bunga di atas kuburan atau di atas makam dengan keadaan atau dalam keadaan bunga tersebut masih basah, masih hijau. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, bisa sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Bila ada kesalahan, baik itu pembacaan, referensi atau dalil, dan penjelasannya kurang mengena, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.